saya menyusukan bayi. Saya nak berpuasa tapi saya takut kalau susu saya kurang. Ha, mesti ibu yang menyusukan anak rasa macam tu kan? Sebenarnya ada banyak tip. Pertama, tip ni biasa kita dengar, minum air banyak. Minum air 8 gelas sehari, minum sikit-sikit tapi kerap sepanjang malam. Yang kedua, lewatkan sahur, segerakan berbuka. Macam mana tu? Boleh ke cepat-cepat berbuka? Begini, sahur 30 minit sebelum habis waktu sahur. Sahur lewat, ini untuk tenaga yang lebih lama dan mengelakkan keletihan awal. Bila berbuka, segerakan waktu berbuka tu untuk mengembalikan tenaga. Ingat, azan maghrib tahu, bukan azan zuhur. Yang ketiga, bersahur dengan makanan yang berkarbohidrat dan tinggi serat. Ini untuk tenaga dan rasa kenyang lebih lama. Contoh macam nasi, roti biji din penuh, oat, kacang, sayur dan ulam-ulaman. Yang keempat, berbuka puasa dengan makanan tinggi tenaga dan padat dengan nutrisi. Termulakan berbuka dengan mengambil kurma dan air kosong. Yang kelima, kekalkan sesi memerah susu. Boleh buat selepas sahur, sebelum waktu rehat, selepas waktu rehat, sebelum balik rumah. Yang keenam, akhiskan. Ibu perlu mempertimbangkan semula untuk meneruskan puasa sekiranya terdapat tanda-tanda seperti bayi kurang membuang air kecil, bayi berat badan berkurangan, bayi kurang aktif, najis bayi berwarna hijau dan ibu berasa pening dan kurang sihat. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Nak lebih banyak tip, jangan lupa like, follow dan subscribe laman sosial Berita RTM.